touching. Pukulan juga. Touching. Kita bisa touching terus kontrol dibantu dengan reaksi. Oh, karena itu sangat berbahaya kalau. Kalau misalkan kita pukul, pukul itu bahaya. Tapi dengan kita di sini kita udah saling tahu, kita bisa. Contoh yang seperti Rio, itu yang real. Sekarang misalkan kita touch tapi bisa bunyi, kemudian memang nempel tapi efeknya lebih besar karena dengan reaksi dia. Okay. Oh, nitip kan. Palanya geser bisa? Boleh ya ditunjukkan duel sewaktu di The Raid, boleh yang agak sedikit lamaan dikit? The Raid nih. Kalau bicara The Raid, fansnya menilai. Nih Om Jo Cudi mau menilai nih. Disupervisi oleh jagoannya langsung. Najong kayak Najong langsung abdi Najong. Inilah The Raid versi Late Night Show. Ini coba dulu ya. Iya boleh. 3-4 gerakan. Kalau dulu bisa 20 gerakan. Mana pendukungnya? Jadi kalau kita pukul, itu nggak mungkin kita akan gini, bahaya. Bahaya, Om. Lambung ya, Om. Gitu aja. Bapak, Bung. Tapi bunyi loh, tapi bunyi ya. Oh, oh lebih kuat. Jadi sebenarnya biasa loh. Tapi saya pengen nanya perbedaannya sama dari Om Jo Cudi nih, Om. Yang aktor-aktor dulu dengan gerakan-gerakan, itu bedanya yang sekarang sama dulu sama atau ada perbedaan? Mungkin dulu gerakannya lebih banyak atau sekarang lebih simpel? Sebetulnya kalau gerakannya sama, istilahnya ya, dalam bentuk gerakan, tendangan, modelnya sama semuanya. Kalau dulu kita memakai satu koreografi itu 20 tarian, jadi 20 gerakan atau sampai 22. Sekali take? Sekali take. Itu berapa lama latihannya, Om? Ya, itu agak lama. Cuman kadang-kadang powernya kita harus benar-benar power. Apalagi sekarang ada satu perbedaannya bahwa kita cukup dengan 3 atau 4 gerakan pindah angle kamera. Itu. Jadi kadang-kadang cuma satu cukup itu aja, pakai sikut. Satu. Yang penting dahsyatnya gerakannya. Tapi ini resiko-resiko terparah yang pernah terjadi sama beliau-beliau ini apa nih? Saya, dari lepas kaki waktu kena rok diinjak ke printer ini lepas. Hah? Tulang. Jatuh ini. Jadi sekarang udah gak ada tulangnya? Ada, sih udah dibenerin ditarik. Tulangnya pas gitu, ya. Kayak injek gimana? Jadi diinjek gitu. Jangan dicontohin ke saya. Injek, keputar, keluar itu, maksud bukan keluar. Langsung gak bisa syuting? Bisa, masih ditarik. Alhamdulillah dan mudah-mudahan jangan. Dan mungkin karena saya kan belum bisa dibandingkan dengan senior kita ini baru mulai gitu kan. Jadi belum pernah yang fatal-fatal belum. Dan mudah-mudahan jangan. Amin. Kalau Kang Cecep mungkin sama dengan Kang Yan juga ya. Cuma pernah ada mungkin kesalahan. Kalau kita latihan Omnya di matras gitu ya. Yeah. Pas di lokasi licin-licin, kadang-kadang ada kepleset, dan harusnya berputar, akhirnya malah jadi serahin hidung ditonjok gitu. Aduh. Oh, kena hidungnya. Pantas agak kecil ya, tangan belum gemancur kali. Coba mengajak semuanya kalau misalnya pengen ikutan. Betul. Casting di laga kita boleh ajak bisa juga. Bisa dong. Karena kan anak muda zaman sekarang tetap harus bisa. Belakang. Nanti ada yang lebih seru lagi tentang laga-laga. Jangan kemana-mana, tetap di Late Night Show.